Halo. Okay, good. Yes. Halo, Yes. selamat sore Indonesia. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam optimis buat kita semua. Halo teman-teman, selamat sore, ketemu lagi. Saya mewakili teman-teman di Rumah Milenial. Kali ini, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang menarik dan pastinya akan insightful banget. Dan sebelum mulai, saya tegur Mbak Lani, saya mau tegur teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang berpuasa, puasanya tetap semangat, ya, tetap optimis, tetap produktif. Dan antara dua pilihan ya, merespon atau bereaktif, yang pasti teman-teman di sini harapannya merespon ini sebagai suatu kesempatan atau opportunity untuk melakukan sesuatu di pasca pandemi ini. Saat pandemi ini ya. Mudah-mudahan cepat pasca ya. Oke, saya mau tegur teman-teman nih, Mbak Lani, ada Yola, ada Ahmad Marendes, ada Mas Aji, ada Dela, ada Dinda, ada Fadli Fajrin, Hafiz Ardian, Indah Nurcayani, Indra Firdaus, ini iPhone ya, Ruby, Janet Sarwono, Miftah Nurhadi, Bung Okta ya, Filipi, Risa, Rizka Dwi Ayu, Rizky Rido, Winda, Betty, dan teman-teman yang lain. Rupanya kalau dibanding minggu-minggu lalu nih, tipologi teman-teman udah tidak semuanya working from home, tapi ada sudah mulai masuk working from office. Dan selanjutnya kita langsung menuju ke narasumber. Mbak Lani, apa kabar? How are you? Baik, very well. Thank you so much. How are you? I'm great as well. Thank you Mbak udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari sore hari ini. Teman-teman, Mbak Lani ini juga bagian dari Rumah Milenial sebagai salah satu board of advisor bidang manajemen talenta untuk people development. Dan Mbak Lani saat ini live di Singapura. Mbak Lani, Singapura gimana sekarang kondisinya? Ya, Singapura. How Singapura? Aman. So, we have the similar seperti PSBB gitu ya, kita namanya circuit breaker. So, it was extended 2 weeks ago sampai 1 Jun. Jadi 1 Jun tetap circuit breaker-nya, jadi harus stay home, social distancing. But only kayaknya yesterday, dia lebih lenggang restriction-nya gitu. Jadi ada banyak bisnis yang bisa open sekarang seperti hairdresser. Tapi sekolah gitu-gitu belum buka kan? Sekolah-sekolah itu belum buka. Sekolah belum buka ya? Sekolah lalu pub. Oke, bioskop belum buka ya? Belum, no. Masih sampai 1 Juni kan? 1 Juni. Oh, 1 Juni, oke. Okay. Yes. Nah, teman-teman sebelum ngobrol-ngobrol, sebelum saya akan, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Lani yang luar biasa menarik, nanti beliau akan bagi slide. Cuman saya sekali lagi akan memperkenalkan Mbak Lani, beliau ini siapa. Jadi saya akan izin share screen terlebih dahulu mengenai profil dari Mbak Lani. Oke, baik. Nah, ini dia. Nah, saat ini Mbak Lani sudah kurang lebih ada 5-6 years, Mbak, di LinkedIn Singapura? 5,5 tahun. Oh, pas ya. Pas 5,5 tahun ya di LinkedIn Talent Expert. Dan kalau dilihat di sini short bio-nya seperti yang kita baca sama-sama, ternyata pengalamannya sudah 12 tahun ya di talent management and recruiting for best talent in the market. Dan sudah bekerja di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan saat ini Mbak Lani bekerja di sebagai LinkedIn Talent Solution, bagian dari LinkedIn Talent Solution, di mana membantu organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan besar ya mendevelop brand ya dari sisi people development terkait dengan efisiensi budget dan create strategic dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dan saat ini juga Mbak Lani aktif di berbagai kanal-kanal human resource development. Salah satunya saya baru lihat bahwa Mbak Lani baru menggalang dana dengan Profesor Rena Kansali ya. Nanti saya kasih unjuk ke teman-temannya ke teman-teman slide-nya bahwa Mbak Lani juga punya jiwa sosial yang luar biasa, yang bagus. Sebentar saya kasih lihat Mbak Lani sebentar ya biar teman-teman juga ngelihat your latest poster with Prof Rena Kansali. So this is it. Sebentar. 15 seconds, give me 15 seconds. Ya, yeah, thank you so much ya, Mas Fausan. Yeah, sure, introduction-nya. Okay, sama-sama. Nah, ini dia. Oke. Okay. Apakah sudah kelihatan? Belum ya, sebentar. Belum. Nah, ini dia. Ya. Yeah. Yes. Okay. Nah, jadi baru aja ya, Mbak Lani ini bikin satu campaign untuk donasi ya terkait fokusnya di UMKM. Ya, UMKM, perkuat UMKM lawan corona,
bekerja sama dengan Rumah Perubahan. Jadi selain profesional juga luar biasanya Mbak Lani ini punya yang namanya kepedulian sosial terhadap sesama, dan dengan Rumah Milenial juga mungkin habis Lebaran ya Mbak, kita fokusnya ke teman-teman yang apa namanya kena PHK kalau itu nanti. Nah, balik lagi ke mana? Sorry Mbak. Enggak, betul, yes. Betul, oke. Ya, sinyalnya. Dan hobinya ya networking, ya meeting a lot of people ya, dan pastinya punya kecerdasan budaya atau cultural intelligence yang luar biasa karena bekerja dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, tidak hanya suku tapi berbeda negara. Dan expertise-nya di recruitment, sales, business development, di C-level engagement, talent acquisition, stakeholder management, account management, consulting, human capital strategy, and employer blending. So I think she's very right person to talk for the very gloomy afternoon di Jakarta, ya, bicara tentang apa kalau mau relevan tuh gimana saat ini. Nah, ini sedikit tentang info bahwa pentingnya social distance, ya, teman-teman. Ini dari survei yang saya ambil bahwa kalau normal aja, teman-teman bisa dalam 5 hari bisa affect atau nularin ke 2-3 orang, di 30 hari berikutnya bisa sampai 400. Kalau kita stay at home, 75% last contact, itu kemungkinan menyebarkan ke orangnya itu jauh di atas yang kalau kita hidup normal. Jadi pentingnya PSBB dan kita tetap disiplin, dan saya pikir Rumah Millennials dan kita semua wajib mengingatkan pentingnya PSBB dan tetap mematuhi peraturan yang dihimbau oleh pemerintah. Nah, introduction balanya sebelum kita ngobrol bahwa today anyone will do anything with online. Ya, seperti yang kita tahu bahwa semuanya itu goes to online, pendidikan, kesehatan, semua sektor surviving, they are looking the way how to be to survive, ya, gimana caranya dengan online ini memaksimalkan semua potensi-potensi yang ada, mulai dari pivot business model, mulai dari delay off karyawan, ya kan, dan lain-lain. Bahkan sekolah pun, ya, nih di Amerika, di penghujung dunia, di luar sana, itu hampir semuanya itu terdampak, ya. Di Amerika juga, saya ambil dari New York Times kemarin, bahwa udah rugi banyak banget, ya, apalagi banyak event olahraga di cancel, lalu belum orang yang ngutang rumah, ya, belum tuntutan untuk diskon sekolah, belum lagi orang untuk fundraising, dan lain-lain. So, everyone is struggling sekarang, tidak hanya Indonesia, tapi satu dunia. So, I take my favorite quotes di sini, saya ambil, that we have to keep transforming ourselves to stay relevant for the future. Nah, masalahnya Mbak Lani, the future is now. Ya kan? Ya gak sih? The future Betul. Is now. Yes, okay. Agree. We don't imagine that future tuh nanti gitu. Enggak, but the future is now means we have to transform ourselves at the moment sekarang juga. Setuju ya? Nah, ini slide pengantar terakhir dari saya sebelum dengar pemaparan Mbak Lani bahwa ini juga salah satu quotes yang saya pegang ya dari sekarang dalam kerjasama, dalam bekerja dengan berbagai tim yang berbeda. Ini filosofinya dari olahraga, tapi ini saya pikir bisa terimplementasi oleh semua pekerjaan. Katanya, the best team have consistency in chemistry. Jadi, salah satu cara untuk teman-teman bisa relevan di bisnis, di pekerjaan sekarang itu tetap konsisten dan tetap tidak kehilangan namanya spirit atau chemistry, entah itu dengan customer ataupun dengan peers-nya, gitu ya. Nah, so, ada satu quote juga yang saya ambil bahwa I'm just trying to survive and stay relevant, and that's all anyone in the music business can ask for. Saya pikir nggak cuma orang yang bekerja di industri bisnis aja yang harus survive dan relevant, tapi semuanya. Karena I think, dan I always say that for the past few events saya ngomong ini, bahwa the music is already played, so we have to dance, mau nggak mau. Benar nggak sih? Kita nggak mungkin diem aja. Kalau kita diem aja, kita kehilangan sama orang-orang yang tadi nggak bisa nari, jadi bisa nari, yang tadi nggak bisa bikin konser, jadi bisa bikin konser. So, let's wake up and cheer up. So, that's the introduction from me, guys. The next slide, I will definitely goes into Mbak Lani's slides. She will share about the very interesting topics, ya. Yeah. Topiknya yaitu tentang sebentar. Okay, ini dia. Okay, mudah-mudahan udah langsung kelihatan, ya. Yeah. Give me 5 second. Sure. Okay, you can see. Yes. Yes. Okay, Mbak Lani, the time is yours. Silakan, Mbak. Terima kasih ya, Taufan. Sama-sama. Really,
you know, an honor again to be here with all of you. So, salam semua teman-teman Rumah Millennials ya, berdaya, berkarya, bermakna bareng-bareng. So, today kita mau ngomongin tentang how to stay relevant in this everyday changing world. Everyday changing world itu sekarang itu, right now gitu ya, okay, the new norm, the new normal. So, obviously a lot of you, most of them are working from home, dan juga masih adjusting mungkin ya, yang especially if you are young parents, punya anak gitu, terus especially if you don't have helper at home gitu kan, working moms especially, so all of us is in this boat together, although some of you might have different difficulty levels, tapi at the end of the day kita semua di dalam dunia yang sama. Right, yang tadi juga Mas Fauzan Taufan udah sharing juga quote-quote-nya itu, right? We need to survive right now, right? Daripada ketinggalan. So mungkin fokusnya today kita mau gimana caranya kita tuh bisa in this period of time kita tuh lebih agile, ya? Yeah? Gimana kita agile, adapt, then at the end of the day we develop ourselves. Right, so post COVID pasti akan COVID ini pasti akan berakhir, right? So jadi mungkin kita harus gimana caranya kita prepare ya untuk menyongsong hari-hari bahagia post COVID. Okay, so mungkin aku mau introduce dulu what is LinkedIn or what is me. Tadi udah diintroduce sedikit ya sama Mas Taufan. Aku udah di Singapura sebetulnya sih udah 12-13 tahun lah tahun ini gitu. Nah, itu working experience ya. So aku graduated from Australia. So when I was in Australia, I wasn't sure that aku maunya kerja apa. Jadi pas aku lulus, lulusannya information system ya, IT. So saya pindah ke Singapura dengan modal nekat. Right, aku benar-benar nggak tahu akan masuk LinkedIn, ya pokoknya gitu deh ya. So for the last 6-7 years before LinkedIn, aku kerja di recruitment companies. So mostly on HR and getting director level positions, managing them and so on so forth. Terus di LinkedIn inilah yang membuat aku membuka wacana saya dan juga saya tiba-tiba jadi realizing my own passion gitu. Only when I join LinkedIn. So when I was already 30 tahun, right? Jadi some of you may think like, oh ya, aku udah umur 29, 25 tapi belum punya passion. Apa enggak aku udah lewat 30 masih belum ngerti gitu kemana ini karir saya atau kehidupan saya. But I would say it's normal. Don't be afraid. You know, just when I joined LinkedIn, I found out the alignment of their vision and my purpose gitu. So, of course, LinkedIn vision is to create economic opportunity for every member. Jadi, for every one of us, right? Kita mau membuat supaya kita bisa connected to each other dan juga supaya bisa productive and successful. So, when I join, aku fokusnya di Indonesia market waktu itu, dan aku membantu company saya, client-client saya, supaya dia bisa recruit, attract, dan juga develop their employees. Right? So, dari situ aku mendapatkan kayak kesenangan dan fulfillment in terms of my work, gitu. Wah, ternyata I like this feeling, gitu, untuk membantu orang lain, membantu klien saya. Dan dari situ juga it shaped my purpose. Therefore, saya udah 5 tahun setengah di LinkedIn. Right? If you see my LinkedIn profile, aku dulunya kayak kutu loncat, setiap setahun pindah. Setahun, 2 tahun pindah, gitu. Jadi, it's just like, you know, when you don't know what is kayak ada goal-nya, gitu ya. So, of course, dulu tuh goal aku tuh hanya mau mendapatkan salary. Yang penting aku dapat duit untuk more commissions untuk my spending gitu. Tapi for now aku lebih fokus gimana caranya aku membantu setiap company, setiap individual supaya mereka tuh bisa productive, successful dan juga bisa develop themselves. Right? Thankfully LinkedIn was born 15
actually 17 tahun lalu ya, hari ini hari ulang tahun LinkedIn. Happy birthday to 17 years old LinkedIn, right? Oh, happy birthday LinkedIn. I just know it. Iya, hari ini. Thank you. Ya, udah 17 tahun, udah teenager gitu ya. Dan kita juga see different things ya for the past 17 years gitu. Dari dulu yang kita cuma mau connecting with each other, sekarang kita bisa lihat ada di dunia aja 675 juta members, jadi sekitar 75% population, the world population professionally udah di LinkedIn, right? So what does it mean? Wow. So we are creating actually the first ever digital economic graph, right? Because member will have ya skill set masuk di profilnya, ada company-nya, dia kerja di mana, dan juga posisinya apa gitu, dan juga sekolah dulu dia sekolahnya di mana, semua itu ada digital footprint, we call it data, right? So sekarang ini at the moment as a big data we collect 600 new data every second. Setiap second as we speak, kita tuh udah collecting 600 data ini. So data-data ini kita partner with government, we partner with policy makers supaya bisa menciptakan bisa memprepare future of skills, right? Atau enggak memprepare existing employees atau countries where mereka bisa prepare the relevant skills and the relevant job. Ya, saya dari situ juga. Dan in Indonesia kita bisa lihat 15 million member ya, and it's growing really really fast. So last year is only 14 million. Last year Desember ya. Sekarang udah 15 juta. Ya, so it's really within 4 months increasing really fast. Yeah, maybe we can go next. Next slide. Yeah, so kenapa juga LinkedIn become the number one trusted sources, right? So basically our value proposition is member first, right? As a company, as you know, kalau semua startup gitu kan banyak juga yang kayak, okay, kamu tuh mau solve apa sih gitu, what is your value? Nah, kalau LinkedIn value-nya adalah member first, that means kita itu pertama di priority LinkedIn. Jadi not company, not employees, tapi members first. So maka dari itu kita ada strong editorial team yang akan melihat semua konten di LinkedIn. Dia akan tahu, misalnya kalau konten ini nggak benar, not source of the truth, kita turunin, right? So dari situ makanya we see from this trend the current pandemic situations ada 40. Increase in 40% of LinkedIn member reading more news on LinkedIn, right? Because dia tahu kalau kita ada curated coronavirus newsletter, right? Dari situ you will be more focused on getting the right informations. Yeah, we partner with WHO and then some other news sources yang lain. Dan juga because of this pandemic, kita juga bisa lihat trendingnya, that 30% of people are currently checking social media more often. Yeah. Next, please. So, in terms, maka dari itu kita lihat member engagement yang tadi aku bilang kan, like 600 points, every data points every second, right? Dari sini kita bisa lihat engagement-nya naik berapa persen. So according to January till April, it's engagement growth by 1,600%. That's insane, right? So what you can do about this? That means this is the time if you want to share about your personal branding, professional branding, your company branding. This is time to speak up, yeah, to share more impactful, inspiring stories on LinkedIn. Yeah, next. So in terms of what types of content that been shared on LinkedIn, right? So dari Februari sih hashtag coronavirus paling cepat growth-nya, right? Terus dari itu kita juga lihat ada hashtag prevention, safety, well-being, right? But according to the data, udah mulai Maret itu banyak orang yang belajar tentang remote working, gimana caranya managing remote work. Right, so all of this, we can see the trends on the platform. Yeah. Next.
Yeah. So not only the trends kita lihat, kita juga conducting survey, right? So all this survey kita kasih ke global member LinkedIn. So mungkin di Indonesia ada ratusan orang yang ikut surveinya, but globally we have puluhan ribu, right? So we ask this type of questions about working from home, what is the difference, and so on and so forth. So 43% of the survey participants say they already working from home. Jadi the global already setengah, hampir setengahnya udah working from home, right? But only 36% of the respondents say they are more productive at home. Yeah, so this is quite worrying because berarti 64%-nya bilang nggak produktif nih, gitu, right? So at the same time, ini leaders-leaders sekarang kita mesti benar-benar fokusing gimana caranya membantu sesama kita atau employee kita supaya mereka lebih produktif. Right, by asking the right questions, giving pulses, saying how are you, how can we help better, gitu, sesama teman juga. Mungkin juga ini kan surveinya di bulan Maret, ya. Jadi mungkin bulan Maret itu masih adjustment, right? A lot of people trying to adjust dari working life dan juga professional at home, jadi masih low ya. Mungkin next month we will have another survey. Ini hasilnya mungkin udah beda gitu. Ya, so and also 45%, that means more than almost half of the participant bilang kalau somewhat this is gonna be permanent. Ya, yeah, working from home is gonna be permanent. Jadi at the end of the day kita juga mesti prepare nih gitu. Gila, semuanya di globally aja bilang ini working home will be permanent. How can we make sure that kita tuh ready for this? Next slide, please. Yeah, so in summary, kita bisa lihat kita put three insights that we're seeing dari trends-nya dan juga dari data trends-nya itu dan juga dari responses dari survey. So key insight-nya adalah satu, employees are turning to online learning to adapt and stay productive in the new normal, right? Because kita udah di push atau enggak di force untuk dipaksa lah ya istilahnya supaya social distancing kerja di rumah gitu. Jadi at the end of the day as a human being pasti kita mau tahu, aduh ini not doing well nih, aku harus improve my time management misalnya, right? Jadi dia punya take inisiatif untuk belajar, right? Yang kedua, kita lihat learners sekarang looking for variety of contents as a because upskilling their role itu kan critical, right? So orang HR sama orang IT pasti skillsnya beda, right? So dari situ kita mau kita harus bisa mendapati atau menginisiatif untuk mencari skills apa yang relevant to ourselves dan juga kita coba untuk upskill. Terus yang ketiga, we see that companies itu udah transitioning dari in-person training to online, ya. Yeah. So jadi kita bisa lihat trends-nya tuh. Soalnya dulu mungkin as we're currently doing now, kita doing webinar, ya kan? Kita udah online semua. Mungkin kedepannya ini akan stay, right? And company may just video this and then record this and then upload it, gitu. Dan employees bisa nonton anytime anywhere. Gitu. Next please. Right, mungkin I also wants to pause mungkin kali ya. Mungkin Mas Fauzan, Mas Mustafan ada ini enggak apa kayak komen gitu, apakah di Indonesia juga surveinya tuh reflect bener gitu sama Indonesia? Yes, the latest trend yang saya baca belakangan ini terkait dengan bagaimana industri itu sekarang yang penting bisa bertahan dulu. The most priority thing is about economics sih, Mbak Landi. So yang penting bertahan, tidak tutup, tidak sampai bangkrut, bahkan yeah, tidak sampai hilang. So they think about the economic base first. Kalau udah di level cash flow-nya aman, entah gimana caranya mau pivot model bisnis atau mau layoff dan lain-lain, penting mereka bertahan dulu. Nah, terus yang kedua adalah they're facing the new normal cultural issues. Meaning itu tadi Mbak Lani bilang bahwa ternyata buat sebagian orang
working from home itu bisa dibilang lebih produktif daripada working from office. Tapi sebagian orang bilang bahwa working from home ini juga justru bikin orang nggak produktif. Jadi sebenarnya tergantung si sasaran target mana yang disurvei, Mbak Lani. Tapi kalau menurutku, kalau kita mau bikin survei lagi, selanjutnya adalah we need to separate the target gitu. Misalkan kayak dari pelajar, karena memang the biggest issue now in pandemic is in education. Ya kan, in education. Nah, terus misalkan untuk pelajar di level SD sampai mungkin SMA. Lalu setelah itu dari di level mahasiswa. Nah, mahasiswanya pun dibagi dua, Mbak Lani, mahasiswa negeri dan mahasiswa swasta. Karena ini beda sekali, karena isunya di mahasiswa swasta ataupun negeri sekarang pengembalian biaya kuliah dan lain-lain. Lalu misalkan the next thing adalah pekerja muda. Habis pekerja muda, baru pekerja profesional, entrepreneur, dan lain-lain. So, I think we have to divide several market untuk tujuan survei. Jadi, kita bisa dapat the more specific insight. Itu sih kalau menurutku. Dan beberapa kawan-kawan biro riset, entah itu dari kampus saat ini, ataupun profesional, they doing the research. Tapi mereka mungkin risetnya untuk gain kayak customer insight, untuk bikin model bisnis baru, arah kalau mau pivot, pivotnya kemana. Terutama teman-teman yang di industri kreatif ya, kayak misalkan di pariwisata, how the hotel industry survive misalkan. How the entertainment industry survive misalkan. Kayak misalkan YouTube sekarang udah kayak Netflix sih, bentar lagi kayak Netflix YouTube nih. Ya kan, they changing the platform. Ya kan, nah, jadi di masa sekarang they lagi di fase customer insight journey lagi di refresh lagi. Yes. Nah, abis dari itu mereka abis Lebaran itu akan banyak model bisnis baru, Mbak. Kemungkinan besar. Definitely ya. Yes. Agree. Ya. Agree banget. Maka dari itu kita mesti yang tadi kamu bilang ya, understanding the market landscape, right? So you need to be agile, not only focus on one source of survey, you know. Yeah. Of course, like a lot of people are doing survey right now, tapi kita juga harus comparing to the world. What is the world actually doing, right? So, definitely, I will say that you can have access. Sekarang kita sekarang kan ada internet ya, jadi everybody yang online itu punya equal access, equal rights, equal educating equally gitu. Jadi bisa belajar sama. Jadi once you know what you want to do, you do the market research, right? Always do research to find out what is going on in your industry, specific industry seperti travel, right? Seperti hospitality atau enggak IT atau enggak retail gitu. So semuanya sebetulnya udah available online. Jadi definitely have to be aware of that. So mungkin aku juga bisa masuk lagi ke slide aku, ya. So the thing is, we see the influx of the people learning on LinkedIn aja udah naik gitu ya. Itu sebelum PSBB, right? So if you go to previous slide, tunggu previous slide ya, Mas Tavan. Yeah, this one. Nah, yang ini. Nah, kita lihat influx-nya aja naik 16% itu sebelum PSBB. PSBB kan 16 April ya. 16 April, 16% ya. So we see from the Malaysia trend di Malaysia yang dia juga punya kayak similar PSBB tapi dia bilangnya MCO, right? Itu mulainya Maret awal, tanggal 18 Maret. Nah, dari after that itu mereka increase 56%. Right, definitely this data next month is gonna be increasing similarly kayak di Malaysia. Right? So maka dari itu kita lihat tren dan orang-orang udah equip untuk belajar, right? Next slide. So kita di next slide juga kita bisa lihat gitu ya audience apa yang lagi belajar, right? Dari students, new hire, C-level, job seeker. Yang kita lihat paling gede adalah manager, right? Because manager sekarang mesti tahu gimana cara managing remote work, right? Managing in the distance. Making sure that you are not too overwhelming, overbearing, atau micromanaging to the team. Because it's already stressful enough working at home, jadi kita juga nggak mau tiba-tiba ada your boss breathing on your neck gitu ya, tiap hari. Kapan nih? Lagi ngapain? Gitu. Hari ini tugasnya apa? Udah selesai ini belum? Right? So it's really stressful already. So, maka dari itu most manager pengen tahu gimana nih belajar untuk managing remote team supaya mereka lebih productive, engage. And engage gitu.
Right, next. So this is maybe some of you already asked, right, tadi di questions, apa sih yang the top trending courses di Indonesia gitu. So untuk LinkedIn Learning kita lihat obviously time management yang tadi aku bilang, banyak orang yang juggling between work and home, jadi pengen tahu gimana maximizing their apa productivity time, right, and remote work foundations gitu, how to set up remote work teams. Dan juga mindfulness practice. This is really important because we see that three times increase loh dari month to month yang ngambil mindfulness, right? Because they are so stressful at home, how to managing their kids, right? Ini juga aku my colleague, right? I in touch with my colleague, my teammates gitu yang punya anak dua, anaknya kecil 2 tahun sama 4 tahun ya, itu it's crazy for her. Kalau sehari dia cuma bisa kerja 1 jam, beneran 1 jam. Soalnya dia mesti preparing breakfast, lunch, udah itu tuition-nya, udah itu apalagi playtime-nya. So it's really crazy and we really feeling it, right? Jadi it's always good to have tips kayak gimana manage all of this. So of course ada learning Zoom dan juga some of it has most of it also from soft skills and hard skills seperti Excel lah, right, data analytics itu juga penting gitu. Ini jadi udah langsung kejawab nih pertanyaannya Bung Okta tadi ya, pas banget. Nah, ini langsung terjawab di slide berikutnya. Ini menarik sekali, kayak misalkan we talk about the yang paling signifikan ya learning Zoom ya. Bahkan walaupun di tempat berbagai macam ibaratnya Zoom booming kemarin, tapi nggak tahu kenapa orang tidak, ada yang mungkin mundur, ada yang tidak terjemping tetap pakai Zoom seperti misalnya semua milenial gitu ya, kami tetap pakai Zoom karena udah convert gitu, karena udah user friendly banget ya kan. Nah jadi apalagi beberapa kawan-kawan yang juga di berbagai instansi juga bilang bahwa mereka lebih prefer pakai Zoom. Nah, sehingga ini no wonder kalau ya orang yang belajar Zoom ini meningkat sekian ribu persen gitu. Itu yang misalkan yang menarik ini nomor 11, productivity to finding your productive mindset, karena orang ini mager ya, rebahan. Jadi pengen tahu yang to find the productive mindset itu kayak gimana. Lalu apalagi nih yang tinggi-tinggi, remote work foundation. Kupikir ini kenapa tinggi karena yang konsumsi bukan hanya individu tapi juga level organization. Karena hampir semua perusahaan instansi they try to implement it. Makanya tadi yang ku bilang bahwa abis Lebaran akan banyak kebijakan-kebijakan bukan hanya model bisnis yang pivot. Ya, tapi kebijakan-kebijakan di level perusahaan ataupun di pemerintah. We'll see what will happen later. Boleh lanjut, Mbak Lani? Iya, boleh. Terima kasih. Okay. Basically my few last slide. Nanti kita bisa discuss after this. Tanya jawab. Iya, betul. This is the free LinkedIn courses, right? So LinkedIn now is really focusing on you. Members kita semua, right? Kita mau at this time of period, because kan mostly LinkedIn Learning itu subscription model, you need to pay for it. So for now until end of June, kita open for free, right? So if you are job seeker trying to find out how to find job in this pandemic, ada coursesnya. Kira-kira setiap 1 sampai 7 ini setiap title tuh ada 10 courses. Right, so ada juga gimana staying productive, managing stress gitu. So if you're an educator, that means lecturer gitu kan ya, atau enggak online. Ada juga ya. Buat gimana caranya supaya kamu bisa presentable gitu kan ya, conducting webinars atau melakukan the training gitu. So apalagi buat SMB, so if all of you di sini kayak punya startup gitu ya. Jadi ini ada tipsnya juga gimana cara kamu engage your customer gitu. So how do you sell during these unusual times? Okay, so all of this ada for free ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, sangat banget sih juga bisa menjawab pertanyaannya Bung Okta tadi ya. Kalau saya kemarin belajar tentang productivity, leadership, and education. Dan videonya pendek-pendek ya, tapi itu kena banget karena it's really practical ya, nggak terlalu dalam atau not too theoretical. Nah, ini yang menarik nih, ini kita bahas. Bisa dalam ini. Seven iya, bisa dalam. Ini kenapa?
Kenapa ditambahin pakai setengah? Silakan Ci. Setengahnya itu yang penting juga, right? So yeah, basically silakan. This is I stumbled upon this when I was learning lifelong learning mindset, right? So I was reading the book by Lori Reed, right? So ini tahun lalu sih, terus aku pengen develop myself, right? So I want to know what I don't know, because people don't know if you you don't know what you don't know, you know what I mean, right? Jadi yeah. Gitu, gimana caranya aku tahu yang aku nggak tahu gitu. So basically aku semua orang bilang harus change habit, right? So there's a lot of books about changing habits, the power of habits, right? Terus ternyata itu ada 7.5 steps. Yeah, this is very easy to remember because aku selalu begin with the end in mind. Number one, begin with your goal, right? Goalnya tuh apa? Kenapa kamu mau belajar X? Gitu, harus ada kenapanya. So always peel the onion, ask why. Right, ini untuk apa? Terus apakah aku, kenapa aku mau belajar ini? Apakah itu ada feeling kayak happiness feeling atau enggak sadness feeling atau kamu it's just your ego gitu? So selalu harus atau apa coming back to yourself and asking what is the goal. Number two, obviously once you get the goal, you need to accept responsibility for your own learning. You need to be disciplined. Istilahnya, right? Kamu kan udah bilang kamu mau jadi, misalnya kamu mau jadi CEO gitu kan. No, CEO is very tough, right? So why do you want to be a CEO? X, Y, Z. And then you need to be responsible and disciplined. Terus habit three, you view every problem as a challenges, yeah? Not as a problem itself. Challenge, kalau kita view as challenge berarti ada solusinya. Setiap problem, challenge ada solusinya. Right, so it's making you more open-minded, gitu. Terus yang keempat ini my favorite is actually have confidence in yourself. That means believe in yourself, right? Because you already set your goal, you already set your discipline, you already open-minded. Then you have to believe yourself now, right? Yang kelima, create your own learning toolbox. Of course, if you don't have a toolbox, gimana mau successful? Okay, so for now, for me, my toolbox is getting information, right? Kalau saya setiap pagi aku baca artikel globally. Jadi normally masuk di LinkedIn dan cari artikelnya di situ. So I spend about 30 minutes to 1 hour just by reading. Yeah, and it takes me one whole year untuk belajar gimana caranya bisa cepat bacanya. Itu ada skillnya juga tuh. Right? So your toolbox kayak artikel, what's going on in the world, terus udah itu toolbox about what type of skills that I need to upskill atau enggak untuk aku belajar yang baru. Right? Semua dari online, dari personal mentorship, what type of mentoring that I need to get, what other coaching. So always open to ideas and so on and so forth. Right, terus habit six is obviously using technology, right? Sekarang udah everything is online, then there's a lot of apps yang bisa bantuin juga, gitu kayak Blinkist for example, atau enggak, you know, audiobooks, gitu if you want to get yang cepat, right? Dan yang terakhir adalah teach or mentor others, right? So when you're mentoring or you're coaching others, you're actually becoming an expert juga gitu. Jadi kamu bisa belajar subjek itu lebih dalam. Right? And the last thing is the 7.5 is actually don't forget to have fun. It's fun thing that keeps you going and keeps you motivated. Ya, tadi ini barusan tiba-tiba dari Faisal Bama di Bekasi. Apa bedanya dengan karya Stephen Covey? Kalau Stephen Covey cuma 7, kalau ini ditambahin setengah. Bedanya setengah, dari setengahnya itu apa tadi? Fun ya? Fun. Iya, fun, betul. Begitu. And play. So that's gonna my last slide. Happy to discuss questions. Tadi udah banyak ya, tapi mungkin... Boleh. Mbak Lani mungkin bisa memilih pertanyaan mana yang mau dijawab, silahkan. Mulai dari yang dari Jogja sampai ke bawah. Waduh, banyak atau nih. Atau mau kubacain? Atau iya, mau kubacain. Coba bacain. Oke, okay. Aku bacain ya. Jadi kalau dari Jogja nih, Miftah ya di Jogja. Izin bertanya, kalau ini di tengah persaingan bisnis startup yang makin kompetitif, apa tips dan trik supaya produk startup tetap bertahan dan berkembang? Yes, oke.
So very very good question. Jadi Pak Mas Miftah ini owner ya? Ya, kita mungkin bisa asumsikan Mas Miftah owner atau punya saraf. Okay. So again, if you're having your own startup, right? Find the differentiator. Like, kenapa kamu creating this startup at the first place, right? What problem that you're trying to solve, right? Dan juga ngertiin industri itu lagi butuh apa, right? So definitely there is industri yang lagi flourish basically, right? Seperti obviously transportation, e-commerce, warehousing, supply chain, terus apalagi hospital, that means healthcare, right? So all of these are thriving. So if you want to be about to make sure that your business works and you get more revenue, is finding out what do they need. Right, this person, these people are mungkin company ini semuanya udah overload, right? Some of the e-commerce company punya orderan sehari 1,000 orders, ada juga yang kayak 2,000 orders. That means they need help to streamline this, right? So jadi as a company, as a startup, we have to have ideas how we can solve their problems, gitu. Oke, okay, nah saya nambahin sedikit dari apa yang disampaikan Mbak Lani bahwa tadi saya sempat baca-baca. Salah satu cara untuk survive ya dan tetap develop untuk bisnis sekarang ini adalah just make sure your brand is everywhere. Nah, betul juga itu. Of course. Mungkin bisa dijelasin Mbak, means like everywhere tuh maksudnya apa sih gitu? Kita pastinya brand kita tuh di mana-mana gitu. Iya, di mana-mana. What do you think? Yeah, what do you think? Yeah, so it's true. Basically, okay. So if you think about our consumer, right? That means yang beli ini siapa, right? Consumer kita siapa? Kalau consumer kita itu orang-orang yang di rumah, right? That means mereka kan cuma bisa lihat dari laptop, TV, right? Mm-hmm. So this is where you brand yourself, right? So maybe we will get insight dulu datanya. Biasanya orang di rumah ini dia buka website apa, right? Most of them, obviously. Ada increase in virtual workouts atau enggak mereka belajar masak dari YouTube, yeah. Right? So all of these sites there you can place your ads misalnya if you want. Jadi cari customer insight yang tepat dan sumber udah banyak banget sekarang ya. Yes. Okay. So next. Okay, next question Mbak dari Faizal Bama Bekasi. Ini bahas marketing mix ya. Yes, of course ya, karena place dari Six Feet tidak berpengaruh. Bukan tidak berpengaruh, but shifting ya nggak sih? Dari Six Feet itu apa ya? Product, price, place, promotion, something with peace. Tapi yang P yang terakhir itu adalah tempat. Jadi kalau konsep promosi kan ada tempat gitu ya, ada fisiknya gitu. Iya. Yeah. Ini kalau di era sekarang, when people working from home, so what do you think about the factor placed in the promosi ini di marketing mix? Again yang tadi aku mention, right? So misalnya mereka consume-nya online, then you need to be making placement online, right? Tergantung juga produknya apa atau services-nya apa gitu. So we really need to have a wider perspective of what's going on in the world. Jadi gampangnya misalnya kamu mau tahu tentang marketing for home appliance misalnya, right? So you can actually go to LinkedIn and then you search the search bar-nya LinkedIn itu tentang marketing. Right, so whatever that you search in the LinkedIn bar, itu akan kasih kayak Google search-nya, tapi versi LinkedIn, versi profesional. Jadi kamu dapat konten, dapat tips, gitu, what's trending, gitu. So jadi kamu bisa lihat aja marketing udah itu and home appliance. You know, kalau di Google search kan ada pakai boolean kan and or gitu-gitu tanda kutip gitu. Sama di LinkedIn juga gitu. Jadi kamu bisa dig deeper. Like data mining istilahnya, data mining about your tips untuk your business, yeah, definitely it will work sih. Okay, baik.
selanjutnya ada dari bagaimana adaptif ya, baksopreneur ya, salam nih. Baksopreneur, mau dong bakso. Bisa dikirim ke Singapura nggak? Katanya tadi dari mana nih baksonya? Oh, bakso Haji Sony Lampung. Wah, dari Lampung. Aduh, dari Lampung. Garbiannya rumah milenial, kampungnya di Lampung nih. Oke, okay, by the way Mbak, kalau adaptif Mbak kuliner ya, gimana kira-kira? Nah, kuliner nih, aku my favorite gitu. So basically there's a lot of di masa sekarang biarpun social distancing applies, orang juga mesti makan kan. Masa nggak makan gitu. So yeah, then we need to be apa sih creative juga sih. At the same time we need to protect ourselves. First of all, you need to make sure that kita tuh healthy, safety is number one. Of course, right. Terus yang kedua, gimana kita fokus to serve our customer, right? So if you see a couple of customer kamu minta bakso, gitu, right? Ya, kamu bisa dapetin feedbacknya dari mereka dulu. Terus kamu buat your online platform seperti ya mungkin yang gampang Instagram, gitu. Then making sure your delivery and everything is it's safe, right? Okay. Itu mungkin. Untuk menambahkan Mbak Lani, mungkin teman-teman yang menanya tentang entrepreneur, mungkin bisa kunjungi akun Instagramnya Mbak Sarita Suteja ya, foundernya Warung Abnormal. Dia bikin platform namanya Foodies ya. Nah, jadi kalau menanya bisnis kuliner, mungkin bisa dapat informasi di sana. Jadi kita bantu untuk bridging aja. Karena kita lagi ngebahas tentang bakso kebetulan sore ini, jadi takut salah jawab. Jadi mendingan kita buka puasa aja nanti. Nah, ini yang relevan dari Medan ya. Dinda Wit dari Medan, untuk akses LinkedIn Learning kan wajib upgrade ke premium. Apakah ada solusi untuk kami yang tidak premium ya? Dan apakah yang membedakan akun premium atau tidak benefit setelah kita post artikel atau post view tambah banyak? Atau post people kalau banyak, mungkin ada insight Mbak, silakan. Okay, baik. Thank you for the question. So basically, LinkedIn Learning needs to be a subscription model. However, yang tadi aku bilang, di slide aku juga kasih a few, kita ada 270 courses free now, wow. Right? Jadi semua orang nggak perlu punya LinkedIn juga bisa akses. So if you don't have LinkedIn profile, nggak apa-apa. Boleh, tetap bisa akses ya? Boleh, bisa. Tapi mesti di website gitu, web browser, right? Tapi kalau if you have LinkedIn profile, kamu bisa download LinkedIn app-nya, jadi kamu bisa nonton anytime, anywhere. So similar to kayak Netflix juga, dia bakal kasih recommendation yang might be suitable for you in terms of your skill set, dan juga courses-courses yang kamu udah nontonin. Jadi ada AI machine learning-nya juga gitu. Then you can download it on your app gitu pakai web Wi-Fi. Terus nanti mungkin mau nonton kapan aja bisa gitu, dimanapun bisa. Terus video kita nggak ada yang lebih dari 5 menit gitu, maksimum mungkin 5 menit 40 second gitu kan ya. Soalnya kita tahu kayak orang-orang udah nggak connect tuh kalau udah 5 menit lebih atau 10 menit gitu kan. Jadi kita buatnya bite size banget. Then it's from really professionals, subject matter expert. Yeah, jadi if you want to learn about Golang, Go language, itu bisa belajar langsung dari engineer dari Google. Gitu. So it's really benar-benar dari experts. Gitu. Nah, yang second questions, so akun premium itu ada use case-nya. Right, so basically as a LinkedIn as a platform itu kita buat free for everybody untuk create their profile, right? Jadi of course ada kadang orang jahat itu ada kan ya. Jadi they may create a fake account and then connect with semua orang gitu. Maka dari itu LinkedIn free LinkedIn ini kita ada limitation, yaitu kamu nggak boleh connect terlalu sering kalau orangnya tuh nggak accept, right? Kalau if you connect 100 orang hari ini terus yang accept cuma satu, nah itu udah warning di sistem kita, right? We be afraid that you are spamming others, right? Jadi kita kasih limitasinya, jadi kebanyakan ada juga profesional pengen connect
karena mereka pengen dapat kerjaan atau enggak connecting with bosses-bosses yang lain untuk partnership project atau segala macam. Maka dari itu kita nyediain namanya premium. Okay? So premium ini itu berbayar supaya mereka bisa reach out to those people gitu makin banyak. Gitu. More jadi, targeted lah ya. Iya, jadi ada use case-nya gitu. Gunanya adalah supaya to relevant people untuk finding work atau enggak untuk finding opportunities gitu. So there's no relations to sharing content. Okay? Kalau content sharing itu semua orang sama, ya. Cuman bedanya kalau bedanya misalnya orang biasa sama misalnya Bill Gates gitu. Ya of course beda lah ya. Atau yang lagi kena teori konspirasi di dunia ya, kasihan ya Bill Gates ya. Iya. Tapi kan kita harus fokus ke yang bagusnya, yang positifnya. Betul. Okay, what is he trying to do? Ya, impact-nya apa? Gitu, harus pintar. Nah, basically kayak misalnya kayak Mas Tafan nih kan spotlight ya, kayak LinkedIn spotlight itu kan. So, itu aja tiba-tiba dapat, gimana caranya tuh? Kirain bohongan. Benar itu. So kita lihat dari data, right? So LinkedIn is all about data. Jadi kita lihat kayak engagement kamu, siapa yang visit your page gitu, siapa visitor kamu, how you engage with the people on LinkedIn, itu juga ada skornya istilahnya gitu. So again, yang kita mau adalah supaya semua member di LinkedIn itu saling membantu. We are a bigger community here. Jadi yang membantu paling tinggi gitu kita kasih spotlight award gitu supaya untuk inspirasi teman-teman yang lain juga gitu. Oke. Okay. Great. Ini ada pertanyaan dari Solo ya. Saya dari Hafiz Solo. Saya bekerja di Astra yang berfokus pada UMKM. Apakah ada fitur LinkedIn yang bisa di-share untuk para owner UMKM yang sekarang sedang kesulitan dalam mencari order dan mengelola keuangan untuk THR. Saya ditempatkan di Solo untuk UMKM sektor manufaktur logam. Mungkin ada fitur tertentu yang bisa help teman-teman di business to reach out, Mbak. Silakan. Okay, understood. So you're saying that you would like to find more fun mengelola keuangan itu maksudnya apa? Apakah supaya bisa? Ya apakah ya betul financialnya ya. Atau mungkin looking for job gitu ya? Mungkin arahnya kemana gitu ya? Mungkin bisa diperjelas lagi Mas Hafiz sambil apa ini kita skip dulu pertanyaan Mas Hafiz, lalu saya mau ke yang bakso saya lewatin ya, nanti belum buka puasa ya. Oke, okay, Mifta tadi bisnisnya website dan aplikasi, namanya masifa.co.id, silakan teman-teman dikunjungi. Ikin dari Janet Samarinda, wah dari Samarinda. Singkatnya Mbak Lani, jenis pekerjaan yang top demand apa di LinkedIn saat ini? Janet. Apa? Top demand. So, definitely digital talent, right? So we see reduce in terms of hiring for the past since January till now di Asia atau enggak di global, right? So pertama China dulu nih, China kan impacted first ya. So we see the graph China nurun tuh hiringnya gitu. Terus dari itu kita baru lihat bulan Mei baru US itu yang lain pada turun juga. Tapi in bulan April China graph naik gitu. So China is already banyak juga yang mereka hire dan terlihat dari hiring pattern-nya dia juga gitu, banyak sekali yang mereka hiring di work from home juga, remote work. So mostly for remote work is definitely tech talent, right? Mm-hmm. So kayak Java developers, web developer kayak gitu. Tapi kalau in terms of we see yang sekarang ini hiring banyak itu adalah essential workers, right? Essential workers, okay. Ya, yang kayak nurses gitu, terus operation di warehouse, supply chain gitu. So we see a lot of hiring di situ. Ya. Jadi. Okay, good. Range. Sudah terjawab ya pertanyaan. Nah ini pertanyaan dari Aji Prabudi. Oh ini bagus banget pertanyaannya ya. You guys so inspiring. Thanks for sharing. Yes, welcome Mas. Kita sama-sama berbagi penghiburan. Semoga bermanfaat. Salam kenal dari kita semua.
saat pandemik menurut saya waktu yang tepat untuk review dan refleksi diri. Yes, totally agree ya Mbak ya. Yeah. Salah satunya adalah untuk menganalisis dan mengetahui, okay, another passion again di dimension ya, atau kita mengetahui passion berdasarkan pengalaman Balani, oh atau saya, what was the moment when you knew you had found your passion in life, and how you know that is, oh, this is what I want to do in life. So it's kind of life calling. I mean, like mungkin pertanyaannya, when is the moment you got your life calling, Balani? Mungkin Balani dulu, karena saya di sini moderator, jadi saya selalu belakangan jawabnya. Itu enak. Silakan. Monggo. Ya, terima kasih banyak ya Mas, sudah di pertanyaannya. So definitely it's apa work in progress juga, right? Again, for me is finding out what I like first, right? So pertama kali, of course, when I move companies, udah ini yang keenam ya, jadi enam kali udah udah loncat, udah loncat selama 13 tahun ini, right? Tapi obviously LinkedIn hampir 6 tahun kan, so wow. Iya itu sih yang aku lihat pertama dari apa yang aku suka. Yeah. Right, ternyata aku suka nih dealing with people. I love working in sales, right? Oh, I even love if I get salary, commission kan? Di sales pasti commission kan. Nah dari situ, tapi aku udah terus dari itu aku mulai nanya lagi nih to myself gitu. So is it enough gitu, right? Kayak what is it sih kamu mau? Kamu kayak kurang deh lan gitu. Aku selalu bilang kalau saya tuh kurang gitu, harus kayak selalu ada kekurangan gitu. So I think it's normal for all of us to feel that we are as a human being, right? Berarti itu juga kita tuh belum tahu gitu what we are made of. Kita tuh sebetulnya in this life tuh untuk apa sih, right? So itu questions yang finally pop up in my mind gitu. So my purpose, kenapa aku lahir, why I'm here in this world, what is this world means, right? So jadi makin dalam tuh ya. Makin dalam, nggak apa-apa. Udah mau maghrib. di sini ya, di sana mungkin belum. Iya, terus dari situ aku baca banyak buku gitu, like Solve for Happiness. This is nah, ini cocok nih, pertanyaan 3 rekomendasi buku yang berpengaruh untuk Mbak Lani. Nah, Mbak Lani ini betul. Solve for Happiness, right? Sorry, mungkin bisa diketik my... sambil diketik boleh nggak, repotin nggak Mbak kalau sambil diketik? So this is really a good book. I read it twice, right? So dari sini aku realize benar-benar yang bikin aku happy itu apa. Terus it's alignment with my purpose jadinya. So purpose-nya itu datang ketika aku baca lebih banyak tentang orang-orang di dunia itu seperti Bill Gates, right, Elon Musk, terus Jeff Bezos, semua these people, I read their books semuanya, dan juga the latest my favorite will be Melinda Gates, Melinda Gates punya. Nah dari sini aku find my purpose gitu. Jadi istilahnya pas aku baca Melinda Gates, aku tahu aspirasi aku seperti mau apa. Aku mau jadi Melinda Gates. That's my aspiration. That's why you, hopefully you can be another Indonesian philanthropist. Mudah-mudahan. Amin. Even richer than the Gates. Amin. Okay, silakan Mbak Lani. Iya, dari situ aku liatin kenapa aku mau jadi Melinda Gates. Karena sekarang ini, I'm actually impacting orang-orang dari skala kecil ke gede, gitu kan. Dari talking to my customer, finding out what they need, udah itu solving their problems, gitu kan. Jadi, solving their challenges. And then it gives me happiness when they told me that, Elan, thank you banget udah dibantuin, kita udah dapetin the top salesperson, top engineers, so sekarang company kita makin flourish.
ya revenue naik segala macam. Dan juga at the other hand, if I talk to members di network aku sendiri atau nggak teman-teman aku yang lagi mau cari kerja gitu, nanyain aku yang kayak, oh gimana nih Lan, bantuin dong gitu. Then I share about the LinkedIn platform, gimana cara mereka bisa dapetin kerja di situ, and they cerita ke saya kayak, thank you banget ini bisa connecting the right opportunity for them. I feel fulfilled. Right? So dari situ aku tahu purpose-nya aku gitu. I really want to make an impact to the world. Right? And wow, you want to make impact to the world. Okay. Yes. Sekarang giliran saya cerita ya. Saya jarang sih, hampir jarang banget cerita tentang. Tapi anyway boleh. Pertanyaannya adalah tadi salah satu menganalisis, oh mengetahui apa passion kita atau tidak. Kalau saya sih sederhana gini, kalau kita tidak pernah, bukan tidak pernah ya, jarang merasa bosan terhadap apa yang kita lakukan, walaupun kita tuh kerjanya nggak dihitung waktu gitu ya, kita terus merasa berdaya aja gitu, nggak ada beban gitu. Sama seperti ada salah satu kawan saya, dia udah hampir 17 tahun kerja, tapi ngerasa gue selama 17 tahun kerja nggak pernah ngerasa gue kerja, because I'm happy. Gitu. Salah satu parameter utama kita nemuin passion kita dalam kerja, kalau kita tuh lebih banyak bersyukurnya daripada mengeluhnya. Jadi when you feel more happy daripada merasa desperate, ya berarti that's the things that you meet your passion. Tapi ketika kita merasa lebih banyak desperate-nya, ngeluhnya, blaming-nya, energi negatifnya lebih banyak, ya means there's something wrong with your workplace, or even maybe you do not adjust more with your workplace. Jadi itu yang kalau yang saya rasain. Nah, saya 15 tahun di dunia pendidikan, baru 15 tahun, saya dari dulu nggak pernah pindah kemana-mana. Oh, dulu sempat 1 tahun saya dulu jurnalis di TV One. Jadi saya memang background saya adalah komunikasi massa, lalu corporate communication, di news, lalu pindah ke humas, habis itu saya balik lagi ke dunia kampus sampai sekarang gitu, dan ngerjain NGO dan lain-lain. Jadi saya berusaha untuk mengkondisikan situasi di mana saya selalu bisa belajar sebenarnya. Mas Aji ya. Jadi salah satu parameter adalah ketika kita selalu ada ruang buat belajar dan kita merasa berdaya, kita growing, itu berarti I think you in the right place. Karena ada satu senior saya bilang, lo harus resign ketika ada beberapa hal yang jadi parameternya, bahwa lo memang harus segera resign. Salah satunya adalah ketika lo nggak bisa berkembang sebagai seorang manusia, nggak bisa belajar, dan nggak bisa merasa happy all the time. Happy means ya, yang tadi saya bilang grateful. Nah, itu salah satu parameter lo harus cabut dari tempat itu. Gitu. Nah, terus kalau masalah, and how do you know what, yang tadi bilang, ketika lebih banyak apresiasi dibanding caci maki. Gitu. Kayak saya dosen. Ya, saya dosen baru 15 tahun gitu. Sesederhana ucapan Sir Taufan, thank you so much ya for the past 3 years. Aku belajar banyak loh. Aku bisa sekarang kayak gini. It's more than anything. Lebih daripada lo dikasih amplop 10 juta. Benar. Happy-nya gitu. Ya. Appreciation, the sincere appreciation from the student. Sir Taufan, thank you so much. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari awal dia di bangku kuliah ya, dari nol sampai ya, akhirnya dia bisa sampai menjabati posisi PR director di perusahaan tertentu. It's priceless. Wow. And you feel happy. Nah, itu sih merasa ketika saya berdaya, ketika saya merasa apa yang saya lakukan itu berguna buat orang. That's the momentum. Jadi sampai saat ini saya masih bergerak di pendidikan dan profesi pendidik, walaupun pekerjaannya bisa macam-macam. Saat ini pekerjaan saya sebagai dosen. Ke depan bisa aja ganti, kita nggak tahu. Nah, okay, buku. Nah, kalau buku mungkin saya catat, saya termasuk orang yang kalau baca buku itu nggak pernah sampai selesai. Tapi saya selalu proofread, dan saya akan selalu catat, entah foto, entah sekarang scan, itu chapter-chapter yang menurut saya penting. Nah, ini saya dari 6 bulan terakhir saya baca 4 buku ini yang lumayan, saya selalu catat di notes, makanya saya langsung bisa jawab. Ini buku, 4 buku yang saya baca terakhir, 4 bulan terakhir, itu ada dari yang pertama, Tipping Point-nya, Awaken the Giant, Anthony Robbins, and I adore him so much, ya. One of the my visual mentor tuh Anthony Robbins. Kedua adalah Malcolm Gladwell punya book series, di antara series yang lain, saya tertarik sama Tipping Point. Karena gini, sehebat apapun lo gak akan pernah bisa sukses kalau lo gak bisa capture momentum. So the tipping point, the momentum is everything.
Nah, yang ketiga adalah dari Ed Catmull, dia bilang begini, bahwa you cannot be somebody if you cannot work well with your team. And you cannot turn out your team into superstar. Jadi, itulah makanya pentingnya egaliter leadership sih menurut saya, bahwa di tim itu bahwa hari ini nggak bisa lo doang yang keren, gitu. Lo bisa yang hebat, nggak bisa. You have to spread your power, your energy, dan sehingga bikin orang itu bisa berkreasi. And I do that at the moment dengan tim saya di kantor, di komunitas, atau dimanapun, bahwa semuanya itu punya hak untuk dapat panggung, tapi ketika mereka nggak mau, ya kita nggak usah maksa, biarkan let it flows, gitu. Nah, yang selanjutnya, ini bagus banget, teman-teman, dari Nat Han, ini Vietnam author, The Art of Communicating. Intinya bahwa kita tuh bisa banget jadi seorang komunikator yang handal kalau kita tuh praktekin mindful di saat yang bersamaan. Apa sih mindful? Sesederhana, kita nggak gampang ngejudge orang lain, kita bisa mengelola emosi, gitu. Nah, itu kalau mau nanti saya bisa kasih rangkuman-rangkumannya. Terakhir ada One Minute Manager dari Ken Blanchard and Spencer Johnson. Dia ngajarin bahwa pentingnya memanage tim secara efektif. Kurang lebih kayak gitu. Masukan apa, jawaban dari saya. Jadi nantilah, kalau bahas buku mungkin nanti ada sisinya lagi. Karena one of the, ya senang baca buku juga kalau pas waktunya lagi pas gitu. Nah, Mbak Lani mudah-mudahan menjawab ya, Mas Aji. Selanjutnya itu pertanyaan dari ada tentang logam Mas Hafiz ya? Oh ya, tadi dijelasin Hafiz. Oh, ada nggak fitur LinkedIn yang dapat membantu mencari customer baru khususnya di sektor manufaktur logam? Lalu apakah ada? Oh, lebih ke fitur sih ya. Fitur yang bisa dibagi ke pelaku UMKM tersebut untuk mengelola keuangan mereka. I mean like the tools or AI something with big data. I don't know. Ya, kalaupun belum dibikinin nih sama Balan nih. Maybe I share more what this LinkedIn platform is, right? So LinkedIn platform, it's we see informations, ya. Kita ada profile kita masing-masing dan juga kita bisa share, right? So this is the main functionnya LinkedIn. So when people sharing articles atau posting gitu, kita lihat dari 675 juta member tersebut, kalau kita tuh ada 9 billion artikel every week. Jadi every week itu setiap orang di dunia ini producing artikel ya. So dari situ you can get insight information. So number one, your question is apakah ada fitur ya, fitur. So there is no fitur, but it's there, information is there, so you need to data mining it. You know about data mining, right? How you mine the data, yang ini information mining. Betul, right? So there's the feature-nya itu the search bar yang di atas itu search bar-nya LinkedIn, right? So ada di situ ya, mungkin bisa dicari ya. Iya, betul. Apa sih trennya di manufacturing ini apa, especially in logam, is what's the English word? Metal? Metal logam itu metal. Ya, because most kamu bisa coba logam, kamu bisa coba metal gitu di search bar itu. Siapa tahu ada orang di Indonesia juga yang sharing, atau kamu melihat dari international atau global trends. Okay, so dari situ kamu bisa lihat customer-nya itu seperti apa sih gitu, terus ide-ide apa sih yang manufacturing metal out there are currently strategizing atau nggak implementing, marketingnya apa sih segala macam. So you can see from people marketing strategy, itu title-titlenya mereka apa aja, dan juga konten-konten apa yang mereka produce, dan juga jobs apa aja yang mereka punya di manufacturing metal itu, guys. So dari situ kamu get the insight. Nah, mau targeting customer siapa aja, right? So there's so many things that you can get from that information, right? So, mungkin. Nice. Ini dari Mbak Betty, karena kita mungkin ada sekitar 7 menit lagi sebelum kita tutup. Saya mau tanya, menurut Mbak Lani, apakah dampak pandemi saat ini bagi NGO atau komunitas, apakah ada dampak pandemi saat ini bagi NGO komunitas sosial yang mencari dana secara independen? Maksudnya efeknya apa sih gitu bagi komunitas atau NGO yang nyari-nyari dana gitu ya? Mungkin di situ ya. Ya, silakan. Sebenarnya apa? I think it's a good time to share more about what's going on in the world, right?
I think if your goal is to find more funds, use the platform. It's okay to ask for donation, right? Mm-hmm. I know we all know that everybody is currently in the same boat, tapi kan nggak sama boatnya kadang-kadang ya, gitu. Yes, ada yes. Yang lebih financially-nya masih okay, gitu, dan mereka mau berbagi, right? Jadi ya udah, kita bisa targetin mereka, gitu. So I don't think there's an impact. I believe that it's more and more people gonna give donation and gonna participate, gitu. Soalnya mereka feel that they're actually lucky and they're really grateful and they want to help others. This is the right time to be. Nah, sebelum kita tutup, saya mau share screen di salah satu halaman LinkedIn yang mungkin bisa jadi reflektif buat kita semua. Baru aja tak buka, terus tiba-tiba nemu ini gitu. Nah, ini dia nih. Ya, ini menarik sekali kalau buat saya. Saya habis ini. Halo, saya Carol. Ya, jadi sekarang tuh orang tuh nggak malu-malu lagi untuk offering the skill. Ya, ini kita coba ya, saya baca ya. Halo, saya Carol, salah satu korban PHK karena perusahaan harus shutdown. Oke, Carol, menurut kita doa ya supaya Carol bisa melewati semua ini dan dapat pekerjaan lebih baik lagi ke depan. Nah, Carol ini membuka online English class untuk teman-teman sama job seeker. Ini penting banget. Kelas ini bisa bantu proses interview, kalian job assignment, TOEFL, speaking, writing, dan lain-lain. Less English saya buka secara affordable, kalian ingin sama-sama membantu. Start dari Rp50.000, platformnya Zoom atau Hangout. Langsung ada handphone, dan ini ada pesannya nih, ya mungkin ini salah satu cara adanya pemasukan walau sedikit sambil mencari pekerjaan dan membantu orang lain. Bantuan kecil seperti share info ini ke grup atau sosmed kalian will be appreciated. Nah, ini kan menarik banget ya, Mbak. Oh, sudah mulai banyak orang yang menawarkan individual skill-nya mereka gitu. Yes, exactly. Itu. I was doing a lot of So basically di LinkedIn ini kita setiap employees-nya aja kita dapat free LinkedIn Premium for 6 months. Ada LinkedIn Premium ya? Itu tadi yang mau LinkedIn Premium free ya 6 bulan ya? Iya, buat 10 orang, right? So I mean for me I max out already, udah habis. Waktu itu aku udah bagi-bagi, jadi aku enggak hanya kasih premium free, aku kasih mentoring juga gitu, satu one on one waktu itu. Right? Tapi if you want to reach out to any employees on LinkedIn, gitu, employees-nya LinkedIn, and then you can connect with them and then nanya baik-baik gitu, right? Why do you need premium gitu? I'm sure they will reply. Gitu. Okay. Mbak, closing statement, silahkan. Pertemuan kita hari ini nggak kerasa udah 1.5 jam. Iya, cepet ya. 2 jam malah. Silakan. 1 jam lebih ya. Yeah. I mean, thank you so much ya udah diundang di Rumah Millennials and berbagi juga. Hopefully the insight ini bisa ignite your passion or ignite your commitment to your goal, right? Mm-hmm. My closing statement is basically don't give up. Itu sih, maksudnya orang tuh, we hear that 1,000 times, tapi quotes yang saat ini relevan itu beneran sih, don't give up. Karena orang-orang yang memang akan bertahan adalah orang-orang yang gak pernah menyerah di kondisi sulit kayak begini sih. Dan kedua, orang-orang yang cepat ya, speed ya, agile, dia yang juga akan bertahan. Yeah, teman-teman, boleh nggak kita kasih clap, digital clap untuk Mbak Lani? Boleh jempol, ada di reaction, kasih reaction yuk. Sambil kita kasih reaction, kita kasih jempol. Ada yang jempolnya langsung, Mas Ahmad Marendes dari SLK. Sehat-sehat, Mas. Saya juga lagi belajar berkebun, Mas. Nanti saya minta ajarin, Mas. Oke, okay, Mbak Lani, sebelum tutup, ini mau info ke teman-teman. Minggu ini is a quite tough week untuk RM. Karena banyak yang sesi yang seru banget, mulai dari besok kita akan ngobrol tentang energi terbarukan sama Hangga, lalu Kamis akan ngobrol-ngobrol sama sama Mas Budi ya, terkait dengan menulis, lalu ada sama Fikra Ijaz kita bisa hari Kamis, lalu hari Jumat belajar tentang VR, dari Andes Rizky, itu hari Jumat, dan Jumat malamnya ternyata barusan Pak Helmi Yahya baru aja WhatsApp, confirm, mau bisa diskusi sama saya. Jadi kita akan ngobrol sama Pak Helmi Yahya tentang kepemimpinan di industri kreatif itu hari Jumat malam jam 9.08 sampai jam 9. Saya akan kupas tips kepemimpinan dari Pak Helmi Yahya hari Jumat malam. Dan hari Sabtunya
itu ada apa namanya diskusi public speaking dari Tantu Yahya Business Public Speaking School, lalu ada pengajian Barang Terang Jakarta dan Limitless Campus, ada Prilly, Mbak Vivi, minggunya ada Mas Panji Pragiwaksono. Jadi minggu ini lumayan seru, jadi teman-teman kita belajar bareng, jadi energinya tuh tetap ada ya. Saya tuh I'm doing this because I convert the negative energy. Sebenarnya kalau dibiarkan lebih baik kayak gini-gini. So thank you for the support, Mbak Lani. Sehat terus. That's amazing. You know, you line up so much insight in a month. keren banget. Ya, sama-sama. Ini bukan saya yang ngerjain, itu is a teamwork. Saya hanya bantuin aja. Ya, thank you so much. Ya, thank you Mbak Lani, Mas Ahmad dari SLK, ada Mas Okta. Ada Dela Josandi, ada Cynthia Kelia Trido. Saya bacain deh ya, biar adil ya. Ada Mas Ardam, Mbak Betty, Cynthia, Danar, Dela, Destiana, Dinda, Fatih, Faisal, Hafiz, Andayani, Ketut, Indah, Jasita, Janet, Josandi Surabaya ya. Ini Mista, Bung Okta, Risa, Rizka, Rizky Rido, Yolanda, dan Susantio. Thank you banget udah dengerin sampai selesai. Semoga kita semua dikasih kesabaran, keselamatan, dan keberkahan. Dan mudah-mudahan perusahaannya tetap bisa kasih kita THR. Itu yang penting. Thank you Mbak Lani, thank you semuanya. Sampai ketemu besok. Yeah. Thank you Mbak. Take care di Singapura. Bye. Bye guys. Assalamualaikum, selamat sore. Bye.